Guys, aksesoris keren dari Papua asli. Kalau berkunjung, don't forget, you can come and buy that. Ini yang asli punya, asli original. Original. Sio, mama dan bapak dong ada buat itu. Mama, yang ini berapa, Ma? Gantungan kunci? Gantungan ini? 20.000, 350.000. Ma, kasih saya 350, Ma. Itu gantungan kunci. Ini lihat, kita mempertahankan kita punya apa handmade. Ini masuk kategori UMKM lokal, jadi... Itu, buka itu. Iya, maksudnya di foto-foto pada foto ini. Kalau ada, Ma. Iya, maksudnya kita itu, yang ada di Kota Jayapura. Gantungan kunci. Iya, saya tahu yang saya tahu dulu bagaimana foto bakal mau semua gitu. Bapak ganteng, mama cantik. Nah. Jadi kita bantu promosi ini, Bapak. Iya. Nah, orang datang ke Jayapura, wisatawan orang bisa datang berkunjung kemari dan bisa beli di sini. Juga tuh, yang juga tuh, gantungan kunci. Oh iya ya, Ma. Ini ada gantungan kunci tadi ada ini. Ini berapa satu? Hah? Saya satu lagi mah. Mana berapa? Guys, saya ada beli satu ini. Bapak yang ini lurik-lurik ini bapak. Mae. Pasar yang putih ini pak ini. Saya ada tawarin ya. Ini bapak doang yang jual. Bapak saya yang putih pak ini. Oh iya. Saya sedikit pakai logat orang Wandamen pak ini jadi. Tinggal-tinggal di Wandamen jadi. Jadi guys. Kalau berkunjung ke Jayapura, jangan lupa sekali-sekali mampir di sini ya. Hitung-hitung kita membantu. Kita punya orang tua, ada orang berjualan sedikit demi sedikit kebutuhan. Yuk, itu sudah. Ini yang salah andalan. Ini sekitar 5 jutaan. 5 juta ya, Mama? Sekitar berapaan ini, Mama? Ya, mana? Itu 3 juta. Sekitar 3 jutaan, guys. Ya. 3 juta. Ini 500. Yang biasa-biasa 300. 300. Yang di Lukas Wali saja itu yang 300. Kalau yang burungnya itu yang mahal. Iya. Jadi... Kalau kita hitung secara adat, ini dulu, nanti kalau bicara sejarah, nanti bapak dan mama pasti dulu saya jelaskan. Ini mungkin, kalau kita kasih pakai orang, ini orang-orang tertentu. Biasanya raja yang biasa pakai. Itu mama, toh? Iya. Kita dulu belajar muatan lokal di sekolah aja. Nih. Nah, itu. Sedikit sejarah yang kita tahu. Tentang aksesoris yang asli Port Numbai atau secara Papua secara keseluruhan ini. Ya, sini lebih apa dia lebih original di sini, ya. Jangan lupa ya. Thank you for watching. God bless you all.